warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membuat sebuah antena flower pot ya. Sebelumnya antena ini tidak pernah saya buat. Untuk bahan yang harus dipersiapkan, pipa PVC 1 in sepanjang 28 cm, pipa PVC setengah in 34 cm, shock sambungan 1 in ke setengah in 1 buah, dop atau tutup seperti ini, setengah in, kabel RG58 dengan panjang kurang lebih 2 meter, konektor mel, lanjut pipa aluminium diameter 8 mm dengan panjang 47,2 cm. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini pipa PVC 1 in. Panjangnya kurang lebih 58 cm. Lanjut tipe PVC dengan panjang 34 cm. Sok sambungan seperti ini ya. Dari 1 in ke setengah in. Sambungan seperti ini. Dop, tutup dop. Oke. Lanjut kabel RG58 seperti ini ya, 50 ohm, konektor mel dan pipa aluminium seperti ini dengan panjang 47,2 cm. Untuk bahan segitu aja. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke kita lem atau kita sambungkan pipa 1 in ke pipa setengah in ya, seperti ini. Ini sudah saya sambung, sudah saya lem, lem yang kuat ya agar air tidak masuk. Oke, seperti ini. Setelah itu kita lubangi dulu kabel pipa PVC 1 in dengan jarak 30 cm. Ini lubangnya sebesar kabel RG58, nanti dimasukkan ke sini. Dan panjangnya lubang ke lubang itu 5 cm. Sudah saya lubangin. Selanjutnya, oke, pipa aluminium kita lubangi, kita pipihkan seperti ini buat menyambungkan kabelnya nanti. Lalu kita kasih baut. Oke, seperti itu. Kita kasih baut ya. Nah, sudah selesai. Ini panjang pipa aluminium 47,2 cm. Kita ukur. Oke, sekarang kita ukur dulu panjang kabel. 46,2 cm. Nah, ini saya tandain ya. Tandain dulu. Lalu kita masukkan ke lubang yang tadi yang sudah kita buat. Ini sini ya.
Oke, setelah kabel masuk full ke sini ke depan, kita sambungkan dulu bagian inner ini ke aluminium. Ini perhatikan ya, yang bagian outer atau ground tidak boleh tersambung dengan inner. Setelah itu kita masukkan. Ini sambungan ini boleh kita kasih solasi atau kita kasih lem bakar. Oke, sudah ya. Setelah itu kita tarik kabel ini sampai batas yang kita tandai tadi. Kita tarik. Panjangnya segini, kita ini. Setelah itu kita putar berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 putaran. 1 3 4 5 6 dan 7. Ini dan lubang sini pas ya, jadi jarak 5 cm.
seperti ini. Oke, kita akan coba ukur ya dengan analyzer. Pasang gapnya. Satu bagus sekali. Oh, 132 130. Kita terus satu stop. Ini 142, ini 1 PR 1. Oke, segitu aja video dari saya cara membuat antena flower pot. Semoga ini video bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.